Hey guys, so recently I just started out this new series of mine where I would play visual novel games but reading the English text box in Bahasa Indonesia or Indonesian language. And yeah, so far it's an entertaining thing to do. I started out with DDLC, which I just uploaded yesterday. And today I'm going to be doing Danganronpa V3. So without further delay, let's start this game. Okay, let's begin. Hampa. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Tidak ada keberadaan, tidak ada suara. Tidak ada pengetahuan mengenai siapa diri saya. Siapakah saya? Siapakah saya? Gua melambaikan tangan. Tangan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Untuk meraih keberadaan saya. Cakep ya guys, inilah saya. Nama saya Kaede Akamatsu. Gue baru ingat gue itu siapa. Senang bertemu dengan diri saya sendiri. Gue adalah tokoh utama di cerita gila ini. Gua keluar dari locker secara kaku dan masih setengah sadar. Namun setelah saya melakukan itu, saya jatuh ke lantai. Aduh! Gua bahkan tidak bisa was-was dengan tabrakan bahwa sakit ini tiba-tiba datang ke kepala saya. Aduh. Tapi dengan adanya kesakitan itu, saya dari tadinya masih setengah sadar jadi sangat kesal dengan cepat. Gue di mana? Ini tempat apaan sih? Gua meraba jidat gue. Aduh, ini kayak bakal benjol sih. Gua melihat sekeliling, sekitarnya. Hah, ini kelas. Iya, ini kayak kelas ya, tapi gua kok nggak tahu ya ini kelas apaan. Koko, toko. Nande watashi konna tokoro ni iru no? Gue di mana? Ngapain gue di sini? Oh, ini mimpi ya. Yaudah, gue bisa cubit pipi gue aja kan. Jadi gue mencubit pipi gue sendiri. Tapi itu malah bikin kepala gue makin sakit di beberapa tempat yang berbeda. Di dua tempat yang berbeda daripada satu doang. Tunggu bentar deh. Gua kalem dulu deh dan berpikir secara baik-baik. Masih bingung. Gua mencoba mengingat gimana cara apa yang terjadi sebelum gua kesini. Tapi mau ingat sedalam apapun, mau coba mengingat sedalam apapun, gua tetap nggak bisa akhirnya. Waduh, tiba-tiba locker di sebelah gue mulai bergetar dan ada banyak suara di dalamnya. Gue ketakutan tapi gue muter dan melihat locker itu
pintunya pelan-pelan terbuka dan ada sebuah laki-laki keluar. Cowok sederhana ini yang sedang pakai baju sekolah. Kelihatannya dia masih anak SMA sih. Dia tampaknya agak bingung. Dan dia pelan-pelan mengangkat kepalanya. Waduh! Dia teriak seakan-akan dia melihat sebuah monster. Jatuh. Dan apa tuh namanya? Pokoknya orang kalau ketakutan tuh kan kayak ke belakang gitu ya guys ya. Jadi dia kayak ke belakang gitu. Pelan-pelan ke belakang. Eh, lu siapa? Lu sama orang-orang yang lain itu ya? Lu sekongkol ya? Hah? Orang-orang lain apaan? Itu orang yang culik gue. Hah? Diculik? Eh, gue di mana? Lu mau apain gue, hah? Eh, tunggu dulu, tunggu bentar. Gua pelan-pelan memegang pundak dia. Nama lu siapa? Hah? Nama gue Shuichi Saihara. Nama gue Kaede Akamatsu. Nah, sekarang dengar Shuichi. Lu diem deh. Bukan lu doang yang bingung, gue juga bingung. Maaf, santai dong. Setelah bikin dia diam, gua kembali berpikir lagi. Oh iya, bener juga. Gua diculik, gua baru inget. Gua lagi jalan di rute biasanya ke sekolah, dan tiba-tiba ada beberapa orang yang maksa gua masuk mobil mereka. Gua teriak minta tolong, tapi nggak ada yang datang buat tolongin gue. Padahal mereka ada, tapi mereka pura-pura nggak lihat. Membuat gua berpikir bahwa dunia ini kejam. Kemudian gue pingsan. Dan pas gue bangun, gue udah di dalam locker ini. Gue juga. Kita jangan-jangan diculik sama orang-orang yang sama ya? Ya kayaknya sih gitu. Aduh, tapi kenapa gue? Padahal keluarga gue tuh nggak tajir-tajir banget dan gue bukan siapa-siapa yang spesial. Gue cuman anak SMA biasa. Gak ada alasan buat culik gua kan? Ya gua juga sih, gua juga cuman manusia biasa. Dan ini kan sekolah ya, kenapa mereka culik kita ke sekolah? Ya gua juga gak tahu itu. Halo, kamu sekarang pasti bingung kan? Tutorial ya guys, gua skip aja ya. Bentar. Udah belum? Yaudah deh, kita disuruh investigasi ruangannya dulu nih, guys. Itu sebuah... Aduh, Blackbot apa ya Indonya? Bentar. Pokoknya kalian tahu ya Blackbot apa ya, guys, ya. Setiap kelas biasanya ada. Buat tulis atau buat gurunya mengajari. Tapi... ini Blackbotnya juga ada layar LCD. Bukan hal yang... mainstream pokoknya. Apalagi nih, monitor. Ini monitor ya, tapi nggak ada yang ditayangkan untuk saat ini sih. Tapi ini apa ya? Kok harusnya nggak ada ginian di kelas gitu loh. Kayak nggak connect. Jendela. Jendelanya ditutupi oleh rantai-rantai. Dan tanaman. Kenapa ya? Kenapa ditutupin oleh rantai-rantai dan tanaman? Aneh ya guys ya. Kita ngomong sama orang ini yuk.
Oke, sementara kita kalem dulu ya, dan kita berpikir. Sorry tadi gue nggak santai sama lu. Oh, nggak apa-apa sih. Gue juga harusnya nggak teriak ke lu. Ya, ini tempat aneh ya. Menurut lu kita ini nggak terlibat oleh sesuatu yang buruk nggak sih? Sesuatu yang buruk. Aduh, kita terlibat oleh apa sih ini? Gue di mana? Kenapa gue diculik? Siapa yang culik gue? Gue sama sekali nggak mengerti. Tapi masalahnya bukan itu sih sekarang. Sementara ini kita... Oi, mending kita keluar dari sini secepat mungkin dan cari bantuan. Iya, ide bagus. Kita lari secepat mungkin ke pintu kelas dan membukanya dengan sepenuh kekuatan kita. Tetapi... Yeay, berhasil menemui kalian. Apa? Monster? Itu bukannya robot ya. Ya, kalian tahu ya itu apa nih, ketawa nggak jelas. Wah, ini situasi yang jelek sih. Kita harus cepet-cepet keluar deh. Oke. Oi, tunggu, sabar. Oke, guys, gue suruh lari dulu nih. Oi, KED, sebelah sini. Siap, siap. Kabur, kabur, ayo. Woi, dikejar monster gue. Kenapa monster? Itu padahal robot loh. Jelas-jelas robot. Woi, ada dua loh, guys. Oi, jangan ke arah situ, ke arah sini. Gue juga tahu, keles. Ayo, ayo. Mari kita jogging. Sehat, guys. Apa lu? Mau apa lu? Aduh, itu makhluk apaan sih? Nggak tahu deh. Jangan tanya gue dong. Oke, gym. Kita kabur ke gym, guys. Saat kita membuka pintu tersebut, kita melihat sesuatu yang kita tidak berekspektasi untuk lihat. Oh, ada orang lagi nih. Hah? Kalian juga dikejar oleh monster-monster itu ya? Oh iya. Mereka itu apa ya? Apa yang mereka mau dari kita? Kamu mau cek nggak apa yang terjadi? Eh, jangan. Terlalu bahaya di luar sana. Dan kayaknya juga monsternya masih standby di sana, masih nungguin. Oi, tunggu. Gue teriak sekencang mungkin. Kalian siapa? Dan kenapa aku di sini? Oke, total 16 orang ya. Apa? Maksud gue tuh kita ada total 16 anak SMA. Menurut lu ini maksudnya apa ya? 16 anak SMA. Oh iya, gue belum jawab pertanyaannya ya. Nama gue Rantaro Amami. Yaudah, sementara segitu aja ya. Hah? Oh yaudah. Lagian emang
Emang kenapa kalau ada 16 dari kita? Mungkin siapa tahu ada lebih kan? Iya. Gak sih, menurut gue ini udah total semuanya. Kalau ini sesuatu situasi yang gue pikir, yang gue asumsi. Hah? Maksud lo apa yang lo asumsi? Kok lo kayak tahu sih? Oi, lu sok tahu ya. Kalau lu tahu sesuatu, ya kasih tahu ke kita lah. Di saat itu, ada suara misterius yang tiba-tiba bergema di ruangan gym tersebut. Oke, semuanya diam. Enggak, itu apalah itu nggak tahu. Itu kayak gimana ya guys? Itu kayak quote mereka gitu loh. Nggak tahu cara translate-nya gimana. Itu siapa? Suaranya datang dari mana? Hahaha, makasih udah sabar dengan kita. Bukan sabar sih, apa ya? Ya, kurang lebih sabar lah. Udah sabar dengan kita. Aduh. Woi, ada monster lagi. Kita dikelilingin nih. Kita dikepung. Ini bukan monster. Ini namanya Exisols. Mereka mobile-nya tinggi. Sebuah senjata yang mantap. Hah, senjata? Iya, kita mau coba nggak eksperimen mereka ini? Hah? Tunggu bentar, woi. Ya, kan nggak bakal seru itu membidik rakyat jelata. Iya sih, kita mending pikirin metode yang lebih menarik buat kamu. Mungkin gue bisa angkat lu, kemudian memeras lu kayak kayak odol. Jangan kayak odol dong. Aduh, gue tadi bayangin sih, ih, gue nggak bisa itu deh. Gue nggak tahan deh sama yang kejam-kejam gitu. Atau kita coba itu robekin tangan mereka kayak keju. Hah, jangan kayak keju dong. Jangan, kita nggak boleh mereka dengan exercise. Menurut jadwal, exercise itu sebenarnya nggak boleh apa ya namanya? Exposekan diri sebelum nanti. Tapi kan kita udah di Exisal sekarang. Ya iya sih, udah telanjur ya. Ya, kita salah nih. Harusnya kita nggak di Exisal dulu nih untuk pemunculan yang pertama. Iya, kita harusnya lihat, kita harusnya baca skripnya dulu, woi. Ya, lu nggak baca sih. Yaudahlah, kita nggak apa-apa, kita keluar dari mesin ini aja yuk. Belum terlalu terlambat buat gitu sih. Iya, ayo, ayo. Oke, siap. Kecil banget. Hah? Oke, kita udah keluar dari mesin. Sang kita udah nggak nakutin lagi kan? Kan, kan? Aduh, dia kok kayaknya itu ya, desperate banget. Lu pada mending itu deh. Mending was-was deh. Ah, kalau yang ini sih nyeremin sih. Gua adalah penyurat dari tempat yang lumayan panas dan ingin menarik kalian ke tempat tersebut.
Oi, Monokit. Lu ngomong kata itu terlalu banyak. Bikin basi tau gak sih? Eh, emang artinya apa? Woi, ini makhluk apaan? Kok mereka bisa gerak sih? Ya, gue mana tahu. Boneka yang bisa bergerak. Selain itu, mereka memanggil mereka sendiri Monocups. Boneka bergerak, Monocups. Eh, kalian Monocups? Jangan tanya si Monodam. Dia cuman ngobrol dengan sahabat. Soalnya dia dulu sempat dibully gitu lah, jadi kayak gimana ya, introvert lah. Ya kan, Monodam? Monodam, lu bahkan nggak itu membuka hati lu ke gue. Kayaknya gue bener nih. Ini adalah hal yang gue asumsi tadi. Tapi siapa yang dibalik motif ini? Kenapa metode yang dipakai sangat aneh? Oi, diem. Lu pada reaksinya terlalu normal, bosen tau gak sih? Ya, mereka juga bajunya kayak itu ya. Terlalu hambar ya. Eh, tunggu. Ya, jangan mereka belum dikasih memori pertama ya. Hah? Aku sekarang udah sebelum mereka bangun. Oi, jawab pertanyaan gue kalau kalian Monocups. Hah? Lu pada siapa sih? Hah? Maksud lu apa? Kita cuman lagi ini nih, lagi penasaran. Kalian punya talenta ultimate atau semacam itu enggak? Hah? Talenta ultimate? Gue nggak punya sih. Gue sih punya skill yang gue benar-benar tekunkan. Tapi dibilang talenta ultimate juga enggak. Gue juga nggak punya sih. Iya, nggak punya juga. Tuh kan, mereka belum dapat memori pertama. Oi, Monovani. Lu bukannya... itu bukannya tugas lu ya? Ah, tidur ah. Gua gak mau tahu ah. Ah, dia tidur. Emang tadi dia kayaknya capek ya? Kayaknya enggak deh. Ya, dia kan itu. Pura-pura tidur doang. Ya, kalaupun dia... pura-pura tidur, tapi kok kayaknya itu ya? Damai. Eh, kayaknya nyaman banget ya. Kita bisik-bisik aja deh biar dia gak bangun. Hah, yaudah deh. Eh, ngomong-ngomong, kalau kalian adalah Monocups, gak usah khawatir. Masalahnya tuh kalian. Ya, masalah itu sebenarnya terlalu ringan. Kata masalah tuh terlalu ringan. Ini sebenarnya konflik yang sangat besar. Lu pada udah lupa kalau lu punya talenta dan menjadi anak SMA biasa. Hah, lupa. Iya. Menurut bentar. Menurut cerita yang membangun kalian semua, intinya cerita hidup, guys. Ada ini namanya pemburu ultimate. Dan kalian tuh hilang memori karena si pemburu ultimate itu. Hah? Lu ngomong apaan coba? Ya di situasi kalian yang sekarang, kita ngomong ini juga percuma, kalian gak bakal tahu, gak bakal inget. Yang kita butuh lakukan untuk sekarang itu adalah membuat kalian mengingat diri sendiri yang benar. Iya, kalian butuh mengambil memori itu balik. Hah? Lu udah bangun? Eh, gue gak ngerti deh. Ini talenta yang disegel tuh maksudnya apa sih? Kita gimana caranya ngomong kalau lu nanya pertanyaan mulu? Iya, woy. Kita bukanlah penyanyi yang
apa sih yang mantan pacarnya banyak atau yang whatever. Yaudahlah kita cepetan deh, kita nggak mau lihat anak SMA biasa ini ngoceh-ngoceh doang nih. Oke, kita bakal update lemari kalian, biar kalian, otak baju kalian, biar kalian tampak imut dan lebih keren. Oke guys, kita dapat baju baru. Oke, siap. Hah? Ini gue pakai apaan sih? Wah, kalian bagus banget deh, cocok banget deh pakai baju itu. Sang kalian tampaknya lebih kayak ultimate. Hah? Ultimate? Emang iya? Oke, berikutnya memori yang kalian sudah tunggu-tunggu. Oke, kalian siap-siap ya. Saat segelnya udah dirusakkan, kita akan memulai game. Hah? Game yes. Oke, setelah cahaya flashback membantu kalian mengingat talenta luar biasa kalian, cerita luar biasa ini akan memulai dengan benar. Oke guys, kalau kalian mau saya lanjutin series ini buat dengan Rumpah Fitri, langsung aja di komen. That will be all for today, so thank you guys for watching, and I'll see you guys on the next one. Bye.